Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar bab 3 iaitu konsep mol, formula dan persamaan kimia. Untuk subtopik yang pertama, awak akan belajar tentang jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. Okey, apa yang dimaksudkan jisim atom relatif? Relatif ni sebenarnya dia bermaksud kita membuat perbandingan. Okey, kita membandingkan jisim atom sesuatu unsur dengan jisim atom unsur lain yang dipilih. Okey, so kat sini pada awalnya atom hidrogen yang dipilih untuk dijadikan atom piawai. Maksudnya untuk dibuat perbandingan dengan atom yang lain kerana atom hidrogen paling ringan. Contohnya macam ni. Okey, satu atom karbon. Okey, dibandingkan dia adalah bersamaan dengan 12 atom hidrogen. Oleh itu kita panggil macam ni jisim atom relatif karbon ialah 12. Okey, so tapi lepas kita pakai atom hidrogen ni sebagai atom piawai, ada banyak masalah. Okey, so sebab ada banyak masalah, ahli kimia bersetuju untuk menjadikan atom karbon 12 sebagai atom piawai. Okey, cikgu nak awak cari sebab apa atom karbon 12 ni dipilih. Apa dia punya kelebihan. Okey, awak cari ya. Dan lepas dah dipilih ni, dia orang ahli kimia ni dah mentakrifkan okay, jisim atom relatif satu unsur. Okey, sama dengan jisim purata satu atom unsur per dengan 1/12 darab jisim satu atom karbon 12. Okey, contohnya macam ni. Contoh macam ni, kita nak bandingkan satu atom helium okey dengan karbon tadi, kita akan letak 4 unit kan. Okey, so jisim atom relatif helium ialah 4. Hal ini bermakna jisim purata satu atom helium adalah 4 kali 1/12 jisim suatu atom karbon 12. Okey, kalau rasa pening tengok dia punya buat perbandingan macam ni, cikgu ada satu contoh. Tapi sebelum tu, kita tengok dulu jisim molekul relatif. Sebenarnya sama je. Kita bandingkan juga dengan 1/12 kali jisim satu atom karbon. Okay, contoh kat sini, kalau awak ada satu molekul air, dia ada 18 unit. Okey, macam ni bermaksud molekul air mempunyai jisim molekul relatif dia adalah 18. Sebab dia perlukan 18 unit kali lebih besar daripada 1/12 kali jisim satu atom karbon 12. Okey, kalau awak rasa pening cikgu duduk sebut 1/12, 1/12 ni kan, kita tengok satu aktiviti bagaimana kita buat perbandingan secara analogi. Ini ada dalam buku teks awak, muka surat 46. Okey, contoh kita sediakan satu model atom karbon 12. Awak ikat guna tali macam ni. Okey, kita guna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ada 12 sesendal macam ni. Okey, lepas tu kita buat timbangan macam ni satu persatu. Kita first contoh kita buat untuk atom unsur A. Okey, berapa sesendal ni diperlukan? Untuk atom unsur B, berapa sesendal ni diperlukan? Untuk atom unsur C, berapa sesendal ni diperlukan? Okey, tu sebenarnya adalah kita buat perbandingan. Macam tu caralah untuk kita membuat, kita mentakrifkan jisim di antara satu atom, kita kaitkan dengan jisim daripada unsur yang lain. Okey, seterusnya cikgu masuk kepada pengiraan melibatkan jisim molekul relatif. Okey, bila kita nak buat pengiraan, kita mesti
mesti gunakan juga, kita mesti menjumlahkan dia punya jisim atom relatif. JAR ni adalah jisim atom relatif. Okey, so contoh untuk air, kita nak kira JMR dia. JMR bagi air, okey, bagi H2O. Awak akan ambil berapa bilangan atom tersebut? 2. Untuk hidrogen ni kan ada 2. Awak akan darab dengan JAR hidrogen. Kat sini soalan dah bagi JAR hidrogen adalah 1. Okey, awak tambah dengan okey oksigen kat sini ada 1 je kan. So 1 darab JAR oksigen ataupun terus dia tulis JAR bagi oksigen. So awak akan dapat ni sama dengan 2 darab 1 tambah dengan JAR oksigen kat sini 16 kan? 16. So awak dapat 18. Okey, untuk contoh yang kedua, kita nak kira JMR bagi glukosa. Glukosa, okey, dia C6H12O6. So keadaan tadi juga C6H12O6. Okey, first okey awak akan buat C dulu, dia ada 6. JAR dia bagi C12. So tulis darab 12 tambah 12 tu ini pula kan. Hai, sebab hidrogen ada 12, darab JAR hidrogen 1 tambah dengan oksigen ada 6. So letak sini 6. JAR oksigen 16. Kirakan ni dapat 72 tambah 12 tambah dengan 96 sama dengan 180. Okey, itu jawapan kita. Okey, ni adalah pengiraan melibatkan jisim molekul relatif bagi sesuatu molekul. Seterusnya cuba nak tunjuk untuk jisim formula relatif ataupun kita panggil sebagai GFR. Okey, kalau jisim formula relatif ni kita pakai untuk bahan ion. Okey, untuk ion. Okey, dekat sini cikgu bagi contohlah ada 2 iaitu zinc klorida dan aluminium sulfat. Sama keadaan yang tadi juga, cuma nama dia sahaja berbeza iaitu jisim formula relatif. Okey, so untuk zinc klorida JFR, okey, zinc klorida sama dengan okey zinc 65. Tak, zinc ada 1 je, cikgu tak tulislah. Okey, klorida ada 2. So tambah 2 darab 35.5. Okey, so sama dengan 65 tambah 71 sama dengan 136. Kau dapat macam tu. Yang B pula kita tengok. Okey, kita nak kira JFR bagi aluminium sulfat. Okey, same formula relatif bagi aluminium sulfat. Okey, ni dia macam berbelit sikit kan? Dia macam panjang sikit untuk sulfat tu. Tak apa, kita tengok satu per satu. Okey, ni 2. Aluminium ada 2. So, 2 kat depan. JAR aluminium 27. So, dalam kurungan 27. Okey, tambah. Okey, untuk yang ni, awak kena letak mula-mula 3 dulu kat luar. Lepas tu, buat kurungan lain. Awak kira pula yang kat dalam. Sulfat ada 1. Sulfur. Sulfur ada 1. So, 32. Tambah dengan oksigen ada 4. So, 4 darab dengan 16. Baru tutup kurungan lagi 1 yang besar. So, kirakan yang ni. 2 darab 27, 54 tambah okay, 3, selesaikan kat dalam ni. 2 ni dapat 16 darab 4. 16 darab 4, 64 kan? 64 awak tambah dengan 32, 96. Okay, so 3 darab 96.
So kat sini bila awak selesaikan 54 tambah 288. Okey, dan jawapan akhir awak akan dapat 342. Okey, so itu sahaja pengiraan melibatkan jisim molekul relatif dan juga jisim formula relatif. Seterusnya untuk hari ini, cikgu nak minta awak buat latihan di dalam buku modul. Okey, itu sahaja. Terima kasih.